Oke, selamat sore. Ini tes oke untuk mesin bodi desainnya E960. Ada benang putih ya. Hati-hati kalau benar, jangan sampai tersangkut-sangkut. Ini untuk mode jahit. Namun di sini saya tidak tes jahitnya, hanya tes caranya. Ini jahitan lurus, enter. Jadi bisa start sini, boleh juga start di sini. Seperti ini. Nah, itu tanda putus. Kalau mau dibikin tanda putus, ini pegangin. Nah, gitu ya. Nah, hasil jahitan seperti biasa lurus lah, bisa dilihat di video yang lain. Ini kita langsung tes bordir saja karena mau segera dikirim. Gitu. Untuk cara lubang kanji sudah lihat di video yang lain aja ya. Ini kebetulan saya mau langsung. Tes bordir saja ya. Nah, itu untuk mode jahit. Ini kalau untuk berbagai modelnya seperti ini, dan ini untuk jahitan lubang kancingnya. Nah, kemudian kita langsung ke bordir saja. Nah, pastikan jangan sampai copot begini ya. Nah, ditarik begini nggak copot. Jadi rel sepatunya juga akan tertahan turun gitu. Kalau tidak dia copot, sepatunya dia naik. Sepatu atau gear namanya, grill. Oke. Dan yang paling penting adalah jangan mengatur kalibrasi pada mesin ini. Pastikan kejepit tepat tidak. Mati lampu tadi seharian. Ya, kita langsung cek bordir. Nah, ini cara masukinnya berbeda ya dan pada umumnya. Sediakan flashdisk baru kurang lebih 8 GB saja, tapi yang baru isinya jangan banyak-banyak. Kalau isinya banyak-banyak dia tidak akan mau atau membacanya sangat lama. Jadi usahakan yang sedikit saja kapasitasnya ya. Ini cara masukinnya ya. Menu import embroidery file. Nah, kalau banyak dia akan lama. Nah, ini seperti ini. Misalnya kita akan masukin ini. Oh, jangan yang ini lah. Yang lain-lain. Wah, kegedean juga ini. Ya, lu dimatikan dulu. Nah. Misalnya ini. Berapa stick ini? 7 stick, 7.000 yang ada. Nih. Ini juga nih banyak kan, nih banyak kan, nih banyak nih. Ah, saya cobain aja lah. Oke, import saja ini ya, terus import sampai dia oke. Ini nah oke. Nah, ini silang. Nah, tampilannya kenapa seperti ini? Nah, di mana gambar itu disimpan? Ada di sini gambar flashdisk. Nah, ini yang tadi dimasukin. Oke, okay. Kita setnya begini. Apabila di ukuran besar dia akan berubah minta frame besar. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti itu, boleh misalnya mau diatur di paling atas begini. Nah, oke. Okay. Nah, ini saya taruh di posisikan paling atas. Nah, sampai seperti ini boleh silahkan jalankan. Perhatikan. Ini minta diturunkan. Nah, kalau mau cepetin ini ya. Oke.
Nah, kalau sudah begini, saya siapin barang lain.